selamat datang kepada Mas Santo ya. Iya. Ini enggak. Terima kasih. Ini masih menjadi perdebatan di sini. Masih ramai di sini. Jadi mohon maaf ini agak sedikit menyeramkan ya. Jadi katanya di kantor kok saya merinding ya Mas ya. Jadi kok banyak yang enggak ya? Enggak. Belum. Ketutupan kulit. Ketutupan lemak. Astagfirullah. Mohon maaf body shaming. Iya. Enggak. Kalau setiap body shaming saya disentil. Oh iya, sering. Ting. Ya. Nggak, jadi memang saya bisa nampaknya. Iya. Katanya di sini kok setiap ada yang sendirian di kantor, ada nemuin bunyi. Gitu. Itu Semarang. Di kantor Semarang. Banyak penunggunya. Enggak, saya kalau di sini sih belum nih. Saya di Madiun pun nggak hanya di Semarang, nggak hanya di Surabaya, di Madiun pun mungkin saudara Anto ini sudah juga pernah, Mas Anto sudah pernah menemui hal-hal yang demikian. Ya kurang lebih lah seperti itu, kurang lebih. Gimana? Kisahnya ceritakan nggak? Kalau di sini nanti bisa mungkin ceritakan ke ini viewernya Red Gold Review. Oh, ini masuk di channel. Oh, channel. Iya. Oh, channelnya. Channel Anda. Iya, toh. Oh. Nanti kalau dapat akses, nah baru dibagi. Alhamdulillah. Kira-kira berapa kira-kira? Enggak tahu. Nah, makanya itu. Kita kan masih menuju Oh, yang saya dengar juta subscriber. Oke. Okay. Great view tuh. Yang belum tahu channelnya apa kadang HP, makanan, tempat wisata, jalan-jalan. Yang tagline-nya Maxline ya. Nah, tagline-nya tapi Maxline. Tagline-nya Maxline. Apa ya? Nah, nanti ada videonya lagi di bawah. Siap. Ini memang kita di sini sedikit membahas tentang hal yang seram ya. Katanya memang yang tabu yang untuk diperbincangkan. Mistis. Mistis. Piye cinta cak. Soalnya di Semarang itu ada genjur. Apa genjur? Genjur itu salah satu bentuk cairan tapi kental. Yang ketika dicium itu aromanya di Semarang. Belanda. Di Madiun. Kamu di Semarang. Sorry, Semarang ada mungkin dulu. Oh dulu ada juga. Ada juga. Tapi ya? sekarang ada bentuk kental ketika dicium itu menyerupai aroma tinta putih. Oh kok tinta putih? Gak lagi nih seperti bisa ular mungkin ya? Enggak, tinta putih cairan tinta putih yang itu bisa menghasilkan benih-benih. Loh, soalnya waktu benih-benih pertama kali di pintu belakang itu ada seekor ular lewat. Mungkin dia menyemprotkan bisa itu mungkin di situ. Nah, bisa jadi ya. Tinta putihnya bisa menyebabkan janin loh, bisa membuat janin. Iya, itu juga bisa. Iya. Tapi nanti kresek anak-anaknya jadi ular. Jadi iya betul. Tapi ini kisah nyata, Mas. Emang ada di kresek. Ketika saya ngambil kreseknya itu kemudian kan bentuknya pliket tadi ya. Terus pas saya kaget dong. Saya kira apa? Ya, berarti bekasnya antok. Di Madiun toh? Iya. Kan banyak orang, Bro. Di sana ada 3 orang. Ada 3 orang. Mas Anto, Supandi. Mas Supandi. Kira-kira. Nah, itu yang masih menjadi nah. Ip belum nikah. Aku belum nikah, belum tahu bentuknya. Ip mau nikah. Mau nikah. Supandi sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Gini aja. Gini. Yang belum pernah mencoba. Nah. Pasti kan kepengen tahu tuh rasanya, betul nggak? Bisa jadi. Nah, ya mungkin kalau sudah pernah mencoba kan sudah tahu tuh rasa seperti itu kan, gitu-gitu aja. Saya pikir pertama kali itu adalah dog asin yang pecah, kemudian cairannya itu. Nah, mirip. Menjelang busuk, Tahu ya busuk, Nah, tapi saya konfirmasi ke teman saya. Mas, ini ujub, sorry ya. Astagfirullah. Nggak, Mas, ini tinta putih. Nanti tolong disensor ya. Mas tinta putih. Wah, sensor ya. Iya. Ya sudah. Mas tinta putih kemudian dicium. Iya. Ada teman saya seperti itu. Oh, iya. Mas Iwan enggak ada ya? Enggak ada, cuma 3 orang di sana. Berarti ada 3 orang ya. Betul, 3 orang. Nah, itu ceritanya gitu. Jadi saya menemukan sesuatu, kemudian pliket saya cium. Kok saya mencium aroma yang mirip dengan waktu itu saya. Itu ya dicium ya.
waktu itu Anda di mana? Tapi bukan di sana. Di mana? Pernah di suatu tempat. Oh, di rumah. Di Bogor. Entah itu di rumah, entah pas setelah tidur itu kan biasanya pernah kan. Sama menuju, aja baunya. Balik dan menuju ke dewasa. Baunya sama enggak? Sama. Baunya sama. Saya konfirmasi. Bentar. Sehat berarti ya. Saya konfirmasi, ternyata ke teman saya. Ih, iya, bau tinta putih gitu kan. Oh iya. Enggak tahu itu spidol siapa yang dikeluarkan sama menghasilkan tinta putih itu. Kemudian kita bertiga klarifikasi. Bro, itu punya siapa? Kok enggak ke kamar mandi dikeluarkan di situ? Tapi di atas kan itu. Ih, di atas. Kenapa sempat-sempat dikeluarkan di atas sih ya? Oh. Gimana coba ayo? Jadi itu kresek di atas ada orang lain. Nah, tetangga berarti. Enggak mungkin. Enggak mungkin kalau tetangga masuk ke kantor kemudian mengeluarkan di situ, enggak mungkin. Antara 3 orang ini, Pak. Nah, saya pengen tes DNA atau memang tes pekerjaan. Tes pengeluaran di tempat gitu. Jadi ketika yang baunya sama gitu. Baunya sama. Itu ya oke, kabeh baunya ya padha. Nah, baunya sama Mas memang semuanya. Kejanggalan kedua. Iya, Pak, ya, Pak. Ada kempas yang di tempat sampah. Ukurannya? Ini mungkin kita bahas di sini ya, barangkali ada teman-teman yang pernah ke kantor Madiun mungkin ya. Enggak usah, enggak usah. Enggak usah. Harus ngobrolin kantor Madiun gitu ya, iku-iku. Cuma 3 orang. Iya. Yang ada lagi kan. Sampai kok tim Mexico, tim Mexico. Kamu kok menolak? Lu kan enggak pernah. Pernah. Barangkali pernah tim. Enggak ada, barangkali dulu. Barangkali. Yang kempas tadi dulu, ukurannya besar. Ukurannya besar. Berarti Mas Haji. Mas Haji. Jumbo. Jumbo. Mas Haji. Jumbo ya, jumbo. Jumbo extra extra triple L. Oh, berarti seng suka orangnya penasaran. Dan jangan Pak. Saya malas ngencer ya. Karena edit dulu. Nah, langsung dihapus saja. Lali ngedit ke kiri. Iya. Itu kejanggalan kedua, kejanggalan kedua. Yang pertama tadi itu tinta putih, yang kedua adalah salted egg sama kempas ukuran jumbo. Jumbo, ya. Itu mungkin bukan punya saya. Saya nanti cut. Gak apa-apa. Ganti topik ya, ganti topik. Ganti topik. Tapi aku seru. Iya, tapi enggak. Ini part-partnya. Ya nanti. Gak apa-apa. Ayo. Serono gak ketok iki, Cak. Kenapa ada tok? Ngombe. Sari. Bercanda, Bu. Bercanda. Sama ini lo bercandanya berlebihan, Pak. Nang apa ini? Nggih. Ini. Embo. Ini aku udah pakai jadu. Gimana, Mas? Ini terkait terkait COVID. COVID. Ya, gitu ya, COVID. Apa ya? Apa lagu? Ya, SID. Mereka itu lah. Kami. Loh, masa? Serius? Nah, disuruh ya. Ingin naik, urupan naik, ikan bebas dia. Seger ya? Ikan banget dari konten. Iya. Tapi apa lagi? Apa dah ya? Iya. Bagus orang sih. Iya, aku. Tapi iya, itu tapi.
kamu biasa banyak pertanyaan. Kamu juga biasa banyak pertanyaan. Iya. Aku malu. Sama, in frame ini soalnya. Iya. Gini. Cut. Saya stop. Lanjut. Enggak, stop.